yang meriah buat adik-adik kita. Selanjutnya, tarian yang kelima, yaitu tari kupu-kupu. Tari kupu-kupu ditarikan oleh Alia, Naila, Dinda, Kwena, Naila, dan Kila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tari kupu-kupu bercerita tentang sukacita kupu-kupu saat bermain di sebuah taman yang dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Cantik, yang lincah. Baiklah, karena waktu sudah mau memasuki waktu sholat isya, kita break dulu. Setelah selesai sholat isya, kita akan kembali lagi. Terima kasih.